tidak dina. So kalah so semua memang kalah teruk lah. So kita guna barang-barang ni memang tak ada sebarang bahan kimia yang berbahaya lah, kecuali satu je yang berbahaya dari segi guna. Sebab memang ni bahan asas lah. Dan ada beberapa bahan ke konsep dia sekarang ni kita menggunakan kaedah, kita panggil kaedah hot saponification ataupun kaedah masak guna stove lah. So betul-betul sikat hitam tu yang tu paling bagus. Dia lagi kuat punya pencucian. Kalau yang minyak baru tu boleh ya buat, tapi kadar kita cuci tu rendah sikit dibanding dengan yang belum kita pakai. Yang kedua, kita pakai solar ya. Kita lah kita beli clock remover. Jambai kalau sumbat, pakai sumbat tu kita bawa sumbuk. Yang ni lah dia. Tapi yang itu ada air campur kemikal lain. Yang ni dah tinggal pesan lah. Beli benda ni kalau kena bayar pedih-pedih sikit lah. Dia tak ada bayar, cuma kena mata, kena bayar lah. So, yang kedua, ini panggil minyak castor lah. Ini yang baru. So, ini jual dekat kedai apa yang punya? Cash and carry. Biasanya kita dah kecil India lah. Gunanya, kat sini kalau mereka India, dia juga untuk cuci rambut. So, pakai porot, dia taruh mana boleh? Okay, kemudian kita letakkan virtual glycerin. Sebab ni pun dah tak cukup, jadi kita masak 157 gram. Mana lambat? Rada lambat. Mana lambat? Sebab dia boleh naik motor tak boleh bawa dia. Hahaha. Dia kalau lebih benda-benda ni semua jadi tak tu? Dia yang penting tak ramai apa kan? Dia yang penting yang penting dia yang ni yang tak pakai dengan air. Dia ni yang lain tu kita bagi ni lah. Dia lagi kurang kalau akan kurang 11 tu dia lagi kena dia. Industri tak boleh lah. Okey, betul. Nah, doa. Okey, dia kacau lebih kurang dalam 2-3 minit. Dia jadi sabunan ni. Cuma nanti IT akan pukul dia sampai jadi pecah. Dia akan pukul dia. Kalau macam saya yang buat, orang lelaki buat ni kita hantar ke vendor bawa jalan suta. So memang boleh pergi macam boleh ke? Boleh.